Ini ada yang aneh. Kalau ada yang dimasakin, gue semangat. Lu lagi nggak pakai ya? Lu lagi nggak pakai ya? Gue masuk kesepian, jadi suka TikTokan. Itu kursus bra, ini kursus daleman. Hah? Bra sama daleman? Oh, ngapain? Aku bangunlah, udah pagi. Ngerti. Hah? Ngerti goblok. Ya ngerti lah, masa gak ngerti? Ya enggak? Apa enggak? Nah. Mau disuapin. Gak mau. Terus ini kita mandi bareng ya? Untung. Iya. Nanti pikiran gua om. Oke guys, kita kembali jalan nonton video gue yang kemarin ya. Oke, soalnya kemarin gue langsung lanjut aja kemarin. Ke rumahnya Meda, gue mau gerebek apartemen baru dia guys. Ini orang rese ya, kenapa resenya? Gue udah janji jam segini guys, tapi dia masih belum siap. Capek gue, ini cewek capek ya guys ya. Yaudah guys, so sekarang gue langsung mau masuk ke lobbynya, langsung naik ke atas. Oke, kalian jangan fokus ke muka gue ya, kan gue habis terimpet muka ya. Kalian fokusnya ke dia aja. Oke guys. Oke. Oke guys, what's up guys, gue udah nyampe di apartemen barunya ya. Dia bilang sih nomornya, ya nomornya inilah ya. Oh yang ini, oke sip. Wih lucu nih Merda. Ini apartemen baru dia guys. Yang pertama kan dia lagi pakai handuk ya. Ya ini apa nih kira-kira? Pakai kolor. Merda. Wih, ya gue kira lu. Gue kira lu pakai handuk lagi. Apa kabar, enak aja pakai handuk mulu. Iya. Oke guys, jadi nomor lagi handuk gue. Kan? Ini apartemen baru lu Meda ya? Iya. Iya udah pindah. Agak ada sempit di mana? Sempit di mana? Tapi ini kan lebih enak ya kayaknya. Lebih enak, lebih nyaman dulu ke gede. Hawanya. Di situ lebih gelap. Tapi semenjak udah tuh hawanya jadi aduh kacau berantakan. Tapi jujur gue ngerasa terang. Kalau di situ gue ngerasa agak gelap. Soalnya ada gue di sini jadi hawanya, terang. Hawanya lu ngerti? Ada gue jadi terang. Khusus. Oh iya, ada setan. Lu kan setan enggak salah lu aja. Ya, lu aja. Oke guys, jadi ini ada kaca ya. Ini ada kaca. Gue suka yang banyak kacanya gitu. Ya, gue kan suka narsis kan. Kok enggak tembus ya? Gue suka narsisnya jadi banyak kacanya muter. Dulu jadi kayak Chinese gitu. Nih. Ini gua kaca semua tuh. Oh iya lu. Enggak kan? Kaca-kaca. Kamar juga kaca semua. Ini kalau kaca-kaca bergairah banget nih. Ember. Oh, jadi ini kamar ya? Oh, nanti. Bukan. Kita dari situ dulu, dari sini aja. Jadi ceritanya guys, gue mau grebek apartemennya Meda yang baru ya, guys ya. Oke. Okay. Siap digrebek. Iya. Lu enggak mau nanya-nanya tentang gue? Ya lo apa kabar Judo? Lama enggak ketemu Judo. Maskernya dibuka dong, udah masuk lidah lo ini enggak apa-apa. Lo terkaget. Kaget emang kenapa? Gatok sih, semaksin lo banget sih. Serius sih, lo banget lo. Muka gue merah-merah guys. Gue aja cewek jangan perawatan lo. Lo perawatan ya? Lo ngeliat story gue, lo jangan perawatan. Tapi kok sama aja muka lo, gak ada bedanya? Belum, ini masih apa? Enggak, ada bedanya. Hidung-hidung lo kenapa tuh? Yang biasa. Ya apa ya? Ini kayak dicupang. Goblok. Dari bibir terus tembus hidung merah. Oke guys, lu bawa ini ya? Ini lemari mirip yang apartemen dulu ya? Yang dulu anjir. Oh kamu bawa? Iya. Wah lu niat banget. Niat soalnya apartemen kayak gini limit tau. Iya bagus. Soalnya cocok buat taruh barang-barang tas. Jujur. Ini ada LV. Ini kayaknya bentar lagi ada Hermes nih. Gak sanggup say. Ada lah bentar lagi lah. Gak sanggup. LG LV kayak biasa guys ini. Nih keren. Telepon. Siapa? Gua mau telepon bentar ya. Oke siap. Wih tadi siapa nelfon nih Mel? Ada deh, di telepon itu tagihan. Tagihan gue banyak, harus dilunasin. Jadi lo mau ngapain dong? Oke, so sekarang gue mau lanjut. Ini rumah apa sih? Toilet. Gue belum masuk. Mau ngapain? Lo nggak keluar juga nggak apa-apa sih? Lo penjaga toilet di sini? Kampret lah. Kok lo tambah putih Mil? Giginya. Oh ya ini WC ya. Wih hijau lo. Kan gue suara hijau. Lu chat sendiri? Ada dalaman. Itu bersih bikin. Woi, ada dalaman. Kok tumben gak ada kacamata, Mel? Soalnya kalau dalaman di laundry kan kayaknya gak sopan, man. Oh, sup, guys. Oh iya, bener. Gue mati nih.
Ini WC-nya lebih bagus daripada apartemennya. Ya, jujur lebih bagus. Jadi ini ada, oh lu habis minum ya? Woi, lu orangnya sehat juga ya? Weh, kampret ada bintang ngecok. Lu masih minum alkohol? Itu kan gak ada alkohol, 0% itu lah. Oh, lemon-lemon tahu yang kayak di Sydney lemon-lemon. Iya, ini ada ini nih, apa namanya? Apa sih? Regal. Regal. Lu bikin apa beli? Gua suka makan. Biasalah kita kan selebgram ya, makan aja di kasih orang mulu. Oh, Andros. Andros guys dia. Ya. Oh, ini buat masak ya? Iya. Oke, ini boleh ini. Buat cemilan sih. Lu suka cemilan gini? Iya. Waduh, ini apa nih? Oh, lu enggak masak kan lu? Gue bisa, tapi gue belum pinter. Kan gue calon ibu rumah tangga yang baik, cuy. Gue bisa masak tapi belum pinter. Kok, tapi ini ada yang aneh. Kalau ada yang dimasakin, gue semangat. Lu lagi enggak pakai ya? Lu lagi enggak pakai ya? Ya. Tapi enggak nonjol kan? Enggak nonjol. Biasa kan? Naik ya? Iya. Oh, lu lagi kan sekarang lagi di rumah, gue jarang pakai kalau di rumah. Nah, iya. Tapi kenapa nggak tembus ya? Gak dong. Jangan itu. Kalian harus positif ya guys. Ini lucu. Ini si itu coy. Yang apartemen lama ya? Lu gue bawa. Iya. Lu sayang banget sama dia. Sayang banget. Lebihin iya. Cowok. Lebihin cowok kan? Sayang mana cowok? Ini dibawa apa? Oh ini buat itu ya taro. Oh ini buat itu ya apa? Iya maklum ya kan apartemen kan sempit kan. Iya. Cowok. Tapi oke lah ini kayak semacam apa? Meja ya. Ini paling kayak itu ya, kayak perabotan gitu ya. Oke, sip. Oke, jadi ini kita masuk ke room ini ya. Oke, siap. Oke, kita masuk. Ya, guys. Udah apa-apanya? Wih, udah apa-apa. Ini kayak buat ruangan tamu. Iya. Gua nginep sini boleh sih. Tamu, lu mah nginep sini mulu. Dasar enggak modal lu pergi lu. Apa lu di sini? Nginep di sini. Siapa yang mau bawa lu? Lu jangan deket-deket banget. Bosen gua ketemu lu mulu. Kalau mau bungkus mah bungkus jalan nyapain lu? Enggak lah, gua sama lu jujur gua enggak bergairah sih. Soalnya gua juga najis anjir gua siapa? Soalnya teman guys, kalau sama teman gua. Beda kalau teman ya. Gua enggak bisa gitu. Aneh. Gua enggak bisa gua. Iya, kalau sama yang lain gua habis. Oh iya, jadi ini kulkas ya. Ini kulkas ya. Kita buka merah malu ya. Ini masih kayak dulu ya, masih iya nggak ada apa-apanya. Tapi mending lu cemil-cemilan. Lu bisa masak terus sih gitu. Gue bisa masak tapi nggak pinter. Belum. Kalau mau belajar pasti jadi pinter bener nggak? Ya kan? Tumus oh nggak? Pan nggak kan anjir. kan ada yang tempelan gitu. Ya lu nggak tau kan? Ini apa Mel? Apaan? Ini lemari baju doang, baju tidur gitu aku pasang di sini ya. Oh, baju itu biasa aja guys. Ya. Biasa aja guys, baju. Jangan lagi. Ini sepatu. Berantakan. Kecil banget, tipis banget. Tipis banget apa ya? Tipis begini. Kenapa lidah gue kayak kadal gitu? Iya. Oke guys, sekarang ini terakhir nih ada si kampret lagi. Udah tau gue suka kerok-keropi. Tapi gue nggak suka krokodil, gue sukanya kerok-keropi. Oke, jadi ini room lu ya? Room gue. Aduh, kok nggak hijau lagi tumennya? Ya hijau mulu, ntar gue dikira gak ganti spray dong. Nanti green screen goblok lu nanti sih pas lagi tidur gue edit green screen. Jadi tidur kayak di laut. Lu mau edit? Ya kalau ada lucu kan. Oke guys, ini kaca semua ya, jujur sih enak ya. Soalnya kan gue tinggal sendiri, kalau tinggal sendiri kan kayak sepi sih jujur. Jadi yeah. Biar gue soalnya tuh punya kembaran banyak. Tapi kalau kaca itu enaknya sih kata orang bergairah. Bergerak mulu, otak lo ngesem mulu. Jangan sih, kalau lagi main maksud gue. Main apa? Kalau lo lagi sama cowok lo maksud gue. Enggak lah, apa gue di apartemen ya. Oh ya benar aja, mau di hotel lo. Tapi kan gue tinggal sendiri, jadi gue tuh ngerasa kayak kembaran gue banyak nih. Gue nolah aja. Lo takut gak sih sama ini apartemen? Enggak, gue gak pernah takut sih. Enakan yang ini apa yang satu lagi? Yang sekarang. Yang ini ya? Iya lebih. Dulu kan gue tinggal sendiri kegedean. Ngerasa gitu. Lebih terang kan? Iya, kegedean. Iya, yang gue ngomong bener loh. Ini TV nyala gak sih ini? Tapi ini pas lah ya, kan gue tinggal sendiri kan. Lucu banget ya, goblok ya. Kan gue sendirian tinggal sendiri masih oke kan, gak terlalu sempit kan. Iya bener, masih sempit. Jadi, Mer, ini lu tripod buat apa? Udah tau gue narsis pakai nanya lagi ya, basa-basi lu. Iya, dia suka main TikTok kan lucu-lucu guys, nggak jelas ya. Ini biasa cewek-cewek ya. Orangnya juga nggak jelas. Siapa? Malah yang main TikTok mulu nggak jelas juga anjir. Baju. Tapi kan gue dari dulu. Iya lu. Ini pasti mbak goblok lu bohongin gue lu. Gue nggak ada mbak cuy. Masa? Gue nggak ada dulu dong ada mbak sekarang nggak pernah. Ini apa nih? Gue nggak pernah ada mbak sekarang dulu.
kalau bawa begini kayak dalam-dalaman gitu, kayak dulu. Kayak dulu. Ini apa? Baju tebal. Juga baju gantung. Oh, baju tebal yang buat ke ya, luar kota lu. Ya harus gitu. Rapi lah di itu, plastik-plastikin. Coba dari bawah. Yes, deh. Lu tambah putih gak sih, Mel? Gua kan suka kesepian, jadi suka tiktokan sendiri depan kaca biar ada lawan duetnya nyi. Coba joget. Enggak bisa. Bisa lagi ngamut ya? Ngamut. Kenapa? Kalau orang lihat gua joget, jangan mikirnya enggak coy. Oh, tapi TikTok lu suka joget ya, joget enggak jelas ya? Enggak jelas emang, kesepian BG. Lu pegaman? Enggak. Ini apa dalaman? Iya. Dalaman lu ada warna-warna yang berbeda? Udah. Itu khusus bra, ini khusus daleman. Hah? Bra sama daleman bedanya apa tuh? Beda, coy? Beda. Maksudnya kayak gimana? Campur. Banyak banget ini, sebagian aja gue taruh yang itu. Ini kayak warna merah, guys. Gede ya? Gede. Lu kenapa sih suka warna merah dari dulu ya? Iya, daleman semua nih udah. Nanti malah. Ini daleman itu maksudnya. Mikirnya enggak, ntar udah. Jangan. Oh, daleman itu yang dibawa. Iyalah di bawah, masa dia ke kepala, mah topi namanya. Kayak yang lu pakai, lu kenapa sih pakai topi mulu, botak lu ya? Enggak kan, gua habis trimat ya itu. Ya itu gua, oh ini ada boneka nih, lucu banget di atas. Iya, korok-koropi. Oh ya Mel, jadi sekarang lu sibuk apa nih? Kan bentar lagi corona udah hilang di bumi ini. Ya gue sibuk aktivitas seperti biasa lagi lah. Seperti apa? Ya adalah foto gitu-gitu ya. Syuting ada usaha kecil-kecilan, iya. Bismillah doain ya. Baguslah. Oh ya guys, doain si Mede ya biar nemu jodoh. Dapat rezeki ya sama jodoh ya. Kasih ya. Emang muka gue jelek-jelek banget ya? Guys, kalian komen di bawah mukanya si Mede jelek apa enggak sih jujur? Kok enggak cuma punya cowok ya enggak sih? Iya. Oke. Okay. Jadi gue mau ngomong sesuatu main sama lu, duduk sini, Mel. Bukannya gue gak punya cowok, maksudnya gue kata orang tuh kayak banyak milih gitu. Oh, kita milih. Wajar dong milih-milih ya. Padahal asal-asal pacaran, bener gak? Ini gue pegal juga nih. Gak mau itu, salah arah lagi. Oh ya, gue mau nanya Mel sesuatu. Kan dalam video kita nih, yang kemarin ada orang ngomong kita tuh settingan gara-gara yang gue tiba-tiba ada apa tuh semacam endorse gitu loh. Padahal, settingan dari mana? Enggak, settingannya kenapa pas banget gitu. Oh ya guys, so gue pas banget, pas kan kita udah lama nggak ketemuan. Oh itu mah nggak sengaja banget. Gitu guys, gue mau kasih tau sebenarnya memang itu kita nggak settingan, kita ketemu bener-bener udah lama nggak ketemu ya. Iya, sengaja ya. Nongrong. Iya. Terus kan gua yang suka masalah main game itu memang. Itu nggak settingan gitu, cuma dia kagak nge itu endros ya. Iya gue ngerti. Tapi itu memang dia suka main itu game juga. Gitu. Kebetulan dia nawarin gue main itu. Iya gitu. Kalau kalian bilang settingan ya terserah ya, ya gak. Namanya teman gitu loh guys. Saling ngebantu, ya, saling ngasih tahu ini yang ini yang ini. Daripada kacang lupa kulitnya ya. Member. Ya. Siapa tuh? Adalah seseorang. Gue nggak bisa sebutin guys. Gue juga nggak bisa sebutin itu, sih. Pokoknya jujur, ada. Jujur itu bikin gue sakit hati. Pokoknya ada. Tapi lu tau kan? Enggak. Masalah gue ya. Enggak. Pokoknya setiap orang tuh pasti ada yang kacang lupa kulitnya. Tapi lu tau kan? Enggak cuma kamu, banyak kok sekitar ada, aku. Ada. Lu juga. Tapi kalau sama gue sakit lu tau lah. Enggak. Sakit banget. Jelasin dong, berani enggak? Nah, gua enggak bisa sebutin ya, cuma ini sakit banget sih jujur. Sakit sampai mana? Sakit sampai ke hati. Sakit tapi enggak berdarah ya? Di hati kan enggak berdarah, coy. Soalnya gua nganggap dia kayak adik gua sih. Tapi masa? Gua enggak lu enggak gua apa nih? Teman baik. Yang goblok. Mau pintar. Tapi si Medo orangnya walaupun rada-rada bego guys, dia ini baik. Juga bego anjing. Tapi jujur dia orangnya ternyata setia kawan guys, walaupun dulu sempat apa cecok gitu ya. Yalah, soalnya salah paham. Karena emang gitu. Kita suka bacot kan. Ya, kita masuk ke bacot suka ledekan gitu. Ada saatnya serius. Dia kan? Dia juga suka ganggu gue malam-malam guys. Ya. Kalau enggak diangkat dia, tuh marah-marah. Iya, dia suka kirim itu dia lagi naked guys, kurang aja. Tapi nakednya foto orang lain. gue suka prank dia foto cewek lain. Iya. Cewek naked padahal bukan gue. Kurang aja dia. Ya, maklum dia apa mantan fuckboy. Iya mantan fuckboy. Lihat yang bening dikit matanya melotot. Tapi gue masih fuckboy sih enggak kan? Apa? Gua mana gue tahu, lu kan sekarang jadi fuckboy yang kalem. Oh gitu, kalem gitu. Oke okay, guys, so gue cuma mau video sampai sini aja ya.
Emang mau kemana lagi? Gue hari ini mau pergi. Soalnya gue capek dari Bandung loh. Ngapain tau? Gue tadi dulu dari Bandung. Ketemu temen gue si Rara kan. Terus gue pulang-pulang langsung ke Dreammaster langsung pulang. Lo kemarin di Bandung berapa jam sih perjalanan? 3 jam. Rata-rata segitu sih. Soalnya kan gue dari Tangerang. Kalau dari Jakarta kan 2,5 jam, maybe ya. Iya. Atau 2. Ya, gitu. Enggak, kalau enggak 2 enggak. Ya, teman itu pengalaman hidup gue pertama kali gue ke Bandung. Nyetir sendiri. Sendiri. Iya kan, polar guys. Cuman oke sih, oke sih. Lo mau naik apa anjir? Iya, gue juga enggak tahu. Tapi enaknya apa ya? Gue satu kamar sama satu cewek, guys. Kenapa? Gue sekamar sama itu cewek si Rara. Serius? Iya, makanya enak. Ya, rahasia dong. Masa gue harus kasih tahu, ya enggak, guys? Gue curiga nih bobonya enggak enak kayaknya nih. Intinya gue ntar tanya Rara sendiri ya abis ini. Intinya gue ngerti Oli ya guys. Lo abis ngapain nama si Judo Rara? Lo kenal Rara kan? Tahu cuma itu tahu doang. Kalau dia cerita ini kenapa apa ya? Dulu kayak hai doang. Iya, saya hello doang sih. Tapi orangnya juga humble sih. Iya, orang baik cok, gila. Kayak gue kan. Ya, nyeplos juga orangnya kan. Iya, baik-baik sumpah serius. Ini semuanya temannya itu baik-baik ya. Edo dong yang jahat. Edo. Oke guys, jadi video sampai sini dulu. Kalau kalian mau gue bikin challenge apa sama Semeda, komen di bawah guys. Ya. Gue tuh guys sebenarnya pengen ngeprank dia tapi gagal mulu kan dia tugasnya ngeprank orang mulu. Gak mungkin gue ngeprank dia pasti gagal di awal. Oke guys, so please follow Instagramnya Semeda. Mau gue patengin soalnya bentar lagi gue 500k ya. Ada giveaway, amin guys. Semoga tahun ini lo bisa 1M. Amin, kalau bisa 1M gue langsung ke Jepang gue ketemu si Aji guys. Pegang omongan gue guys ya. Apa 1M tahun ini? Didoain ya. Ya doain, gue langsung ketemu si Aji. Aji itu yang orang Jepang itu teman gue. Yang topinya gede. Oh cewek? Cewek lah. Mikir nama cowok. Gak, ngapain gue sama cowok. Kenapa sih yang lo bahas tuh toket mulu? Iya tuh. Lo mau dilempar toket. Ini buat netizen gitu loh. Buat netizen gitu. Ntar lo kasih tau ya fotonya si siapa yang toket dia gede tahu, itu. Dia tahu. Oh tahu. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Yang tau subscribe gue pasti tahu aja. Oke okay, guys, so thank you buat video kali ini. And then please support gue. Ya, yeah, and then follow so, dan subscribe ya. Pasti. So see you next video guys. Thank you juga udah main. Thank you, Meda. Bye. Sekarang gue mau lanjut ya. Kita mau lanjut. Lanjut. Ada deh, mau ngapain nih?